Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita yang dinyo Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu, kita lanjutkan kajian subuh awak. Kini awak lah masuk di halamanan ke-7 balik kitab Dandim. Kita membaca kitab terkait dengan kronologis atau proses perjalanan Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah Mi'raj dan kini summa su'ada ila sama'i tsalitsati. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit ketiga oleh. Lah kapatang langit pertama bertemu jo Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua bertemu jo Nabi Isa dan Yahya. Di langit yang ketiga kemudian bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Allah yang bernama Idris alaihi salam. Idris, Nabi Yusuf. Langit ketiga, pokoknya kronologinya caru tadi jo di ketuk pintu di Jibril, pas staf tahat Jibril, ditanya, wa man hadza? Siato? Jibril, ambo Jibril. Kemudian ditanya celai, wa man maka? Siapa sama engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis amboi, marhaban bihi wa ahlan hayyahullah min akhin wa min khalifatin. Wa ni'mal akhi wa ni'mal khalifati. Wa ni'mal maji'i ja'a fa fataha lahuma falamma khalasa idza huwa bi Yusuf. Langit ketiga bertemu jo Nabi Yusuf. Lah langit ketiga bertemu jo Nabi Yusuf wa ma'ahu nafarun min qaumihi fa sallama alaihi fa radda alaihi salam. Dibaca assalamualaikum, dijawab lo waalaikumsalam, dijawab ditanyo dek, disambut dek Nabi Yusuf, marhaban bil akhi saleh, selamat datang saudara yang baik yang saleh, wan nabi saleh dan nabi yang saleh. Jadi selalu saja setio nabi nan ditamu dek Nabi Muhammad selalu menyebutkan marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh, selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Jadi ada rasa persaudaraan dulu sesama besut maraso, ada persaudaraan. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang soleh. Itu yang selalu didoakan oleh nabi-nabi yang ditamui dek Nabi Muhammad. Wa da'alahu bi khair, dan mendoakan dengan kebaikan. Ya tekat dulu wahai, kalau bersolubuk wahai saudara wahai, sobuk wahai kawan wahai, selalu mendoakan dengan kebaikan. Semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan kemudahan rezeki, lancar segala usaha. Tekat dulu lah setiap wahai bertemu. Jadi Nabi Muhammad disambut lo dek senior senior lah, orang-orang yang lebih dahulu dari beliau. Marhaban bil akhi saleh. Kau mau baca nanti tulis. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh, dan saling mendoakan dengan kebaikan. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi
Yusuf u'tiya syatrul hasan. Nabi Yusuf kok diberikan setengah dari ketampanan. Nabi yang gagah, tampan, elok rupu. Jadi kalau disebutkan Nabi Adam adalah simbol pendidikan. Banyak pengalaman Nabi Adam dipetik dari pendidikan yang akan diambil dari Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Berdua yang di langit kedua itu menandakan lai sayo sakato, bekerja sama, berkompromi, diajak terlibat yang lain, berkolaborasi. Jadi nak buat awak seorang je dah, ya perlu diajak dan lain untuk bekerja sama. Bahasa kerennya kini kolaborasi. Yang ketiga, itu bertemu dengan sosok orang Armando. Awak gagah, budi elok, kucinda murah. Kalau mencari ini aja senang orang. Mencari wajah aja, mencari rupa saja tampan, gagah. Jadi memang mencerminkan budi elok, kucinda murah. Jadi tidak sekadar gagah aja dong, gagah secara fisiknya dong, tapi yo gagah lo secara hati. Lebih lah nih. Takah kalau bisa nih takah camil lah, janiah, janiah luar dalam. Yo camil. Yo kan ada lo nang takah kecuali mencontohan takah wali, takah anu tampil bertanah anu mah. Periuk. Kalau periuk ko luar tam, di dalamnya berasiah. Kalau ada di luar berasiah, ada di dalam buah tu. Nah, contoh. Pokoknya jangan sampai tegak tu. Di luarnya ada mencari. Di dalamnya yang pernah. Yang pernah nak ada elok. Nah, dulu orang bantu ayo, bantu visi ayo, tamnya untuk ayo, buahnya. Tapi hati elok. Takkan bila bin Rabah tu, bantu ayo, tapi hati elok. Tapi dicontohkan lah takah anu itu tadi, anu itu pariwa. Tapi kalau Nabi Yusuf, orang yang diberikan separuh dari kegagahan manusia. Itu ini aja baru. Wafi riwayatin, dalam satu riwayat disebutkan pula, ahsanu ma khalaqallah, paling baik makhluk yang diciptakan Allah, paling gagah, paling tampan, yang qad fadalan nas, yang diberikan Allah kepada manusia bil hasan. Seperti Nabi Yusuf ko disebutkan qal qamari lailatil badri ala sairil kawakibi. Ko Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Nabi Yusuf ko sama seperti bulan purnama. Jadi seperti bulan Lailatul Badar. Seperti bulan di bulan Badar itu adalah bulan purnama. Ala sairil kawakibi, bisa mengalahkan semua cahaya bintang-bintang. Sekian banyak bintang yang ada di langit, ketika bulan purnama pancaran cahayanya itu bisa mengalahkan cahaya banyak bintang. Tak itulah sebutannya terhadap Nabi Yusuf. Deka gagahnya talampuk segala cahaya bintangnya. Jadi kalau mengkola wajar tu dalam sejarah Zulaikha tu mencalia Nabi Yusuf tu ayo panian pete-pete seru deh. Bagunjong ulang sa kampung sanagari ye. Ada tu marabuh yo kumpul di nyuk ko kasadue. Sampai sirenyo kumpulan seluruh di dua di sebuah aula besar. Masing-masing ibu ko dia ge. Pisau je. Mangga je. Diberi perintah, pegang mangga, tidak pecih mangga. Mangga dipegang dengan tangan kiri, pisau dipegang dengan tangan kanan. Aci ibu, pisau di tangan kananku, mangga di tangan kiriku. Perintah lain. Kini tolong mulai sayi mangga tu tadi je pisau. Telelok je baru ya. Di sayi mangga ko, pak. Sudah tu sadangnya menyayi mangga, disuruh Nabi Yusuf lewat. Nabi Yusuf, silakan lewat, silakan memasuki ruangan. Tu tercengang di luar kokas ada. Nan mangga aku di tangan kita, pisau aku di tangan suku. Nyo sadam manyai tadi, manyai mangga aku tadi. Disuruh Nabi Yusuf lewat.
takah tu bana lah kagagaknya Nabi Yusuf, ibu-ibu kau tadi, nah ibu-ibu eh doh, indu-indu baik tua muda gadang gadi mata. Ah, di saya je mangga kau tadi nak terasa le jari lah je saya. Ilang rasa padih, ilang rasa sakit ketika nyo menyai jari itu ketika mencari ketampanan Nabi Yusuf. Takah tu lah kira-kira. Jadi Nabi Muhammad yo bertamu lo jo Nabi Yusuf di langit dan katiku. Nabi Yusuf kok gagah, tapi nya nak sombong kagagahnya. Kau baru singene gagahnya piakat terlek. Alah unik sekali lah bantu ini orang pelang kakak sedoi. No ulang kok bu, kasih sedoi. Kalau di no manual, kalau dipikir-pikir, alun bara warulek. Bara sebanyak gagah manusia kok gak? Itu singin-singin seorang deh. Bara bantu itu singin yang tu bara banyak. Bara sebanyak manusia gak? Contoh umpamu gagah kau cie gagah lah. Tinggal separampe gagah kau nak kepasambungan jelek. Separampe tu untuk pasambung leh dong manusia. Sampai akhir zaman gua. Adi bagi dalam separampe kagagah gak. Kau dibagi kue kau. Nah, separampe tu kue gagah tu untuk awal. Gagah tu ancak senang tu sekali. Jadi. Itulah contoh Nabi Yusuf kau tadi. Batanyo Nabi Muhammad, man haza ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala akhuka Yusuf, ini adalah saudara engkau tu nama Yusuf. Itulah lagi ketiga tu ya, diulas lah kau panjang macam tu kau lain. Pokoknya ingin ketiga sumpuh Nabi Yusuf, inti mana Nabi Yusuf lahir batin ancam, zahir batin, luar dalam, rupa gagah, hati gagah. Jangan sampai gagah di luar aja, tapi di dalam dah gagah. Gagah di luar dalam. Kemudian summa sa'ada ila sama'i rabi'ah. Nah iya ke langit dan kampik lah. Takah tu lah percakapan-percakapan berikutnya. Samanya tadi, kita pasikik. Nah iya bertamu, idha huwa bi Idris. Di langit kampik tu ada Nabi Idris alaihissalam. Qad rafa'ahullahu makanan alia. Nabi Idris ko adalah diangkat di Allah Ta'ala pada tampik yang tinggi lo. Jadi ditempatkan di Allah Ta'ala pada tampik yang tinggi. Takatulah marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh summa da'alahu bi khair. Takatulah tadi, selamat datang saudaraku yang soleh, Nabi Allah yang soleh, dan didoakan dengan kebaikan. Takatulah wahdi masyarakat yo didoakan pula dengan kebaikan. Oh, nak dulu penjelasannya. Jalan Nabi Idris ko kan adalah nabi or nabi yang paling rajin beribadah, taat beribadah. Tak ada halangan Nabi Ibrahim ko selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah tiba di langit kampik tu, berarti di kanan dia tingkatkan ibadah. Jadi yang pertama tingkatkan pendidikan. Yang kedua pandai-pandailah bekerjasama, bangun kolaborasi juga tadi. Yang ketiga, yo de dipancak perilaku awak parangai awak. Kampik adalah tingkatkan ibadah. Jadi supaya rajin beribadah seperti Nabi Idris. Kan Nabi Muhammad ko sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala, bertemu dengan Nabi-Nabi Allah, bertemu dengan senior-senior lo, dipeti pengalaman, diambil sejarah-sejarahnya, kelebihan-kelebihan Nabi itu. Nabi Idris adalah ahli ibadah, maka umat Nabi Muhammad pun ahli ibadah. Itu di langit dan kampik. Di langit dan kalimau lah. Nah, sampai di langit kalimau, takah tu pulau percakapannya bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun bertemu di langit nangka limo. Nabi Harun kokok partner dengan Nabi Musa. Beliau punya janggut panjang, cie hitam, cie putih. Alah dua janggut warna hitam putih, janggut sakare putih, sakare disebut esko. Wanis pulah yai tihi baidau. Wanis puha saudaun. Janggut sakare itu adalah putih, sakare le adalah hitam. Itu janggut dari Nabi Harun. Kok soal janggut ya kan? Dan Nabi Harun ko dulu kan pernah dalam kisah yo Nabi yang sabar bukan berarti lemah.
Sabar bukan berarti lemah. Kadang-kadang kan banyak orang mengecehannya sama lemah. Lemah. Memang Nabi Musa marampu karena biarun kau. Kan pernah Nabi Musa kau pergi mikat, ditinggalnya lah jamaah kau, umat kau, jauh Nabi Harun. Ada si Samiri namanya, aktor intelektual yang menyembah Anuwa, kalau masuk ke ditafsir dulu mak, menyembah berhala ijil. Ada ijil kau, sapi, ada bekas pijakan dari malaikat Jibril, diambil tanda tempe berjalan Jibril itu adalah kayaknya kamu cuang ijil kau tadi, bisa mengecik ijil kau tadi. Dipengaruhi lah umat Nabi Musa kau, ada si Samiri namanya. Ayo tak pada iyo lo orang ada, iyo lo iya aja. Aku kok Nabi Musa disuruh ada, Nabi Musa pai mikat kau, bermunajat dengan Allah, tinggal Nabi Harun. Akhirnya Nabi Harun kau, bala namanya itu pendekatannya nak seperti Nabi Musa. Pulang Nabi Musa, menengah kabar-kabar tak kata marabu Nabi Musa. Dia gangnya bui Nabi Harun kau, dia janggui. Tak pakai pakai Nabi Harun ni. Kakonya aku egang bui kau bui. Egang Nabi Musa tu kareh. Bahasa Allah eh. Kareh kau nyonya. Nyonya beda-beda tipi. Mau kareh ni pemberang kau beda. Nyonya kareh tegas. Hampir berdekatan dengan berang. Sabar. Hampir berdekatan dengan dianggap lemah. Tapi Nabi Harun bukan lemah. Berarti nang kalimau pelajaran dia wak. Mengambil ketauladanan kesabaran dari Nabi Harun. Jadi Nabi Harun kau punya kaum dari Bani Israel dia kau. Nah, kemudian tentu Samuel juga teka tadi tanya kau siapa kau Harun bin Imran. Jadi Harun kau nama ayahnya Imran. Lalu summa fa'ada ila sama'i sadisati. Nah, iyalah Nabi Muhammad juga ke Jibril kau ke langit kanam. Langit kanam batamu pulalah Nabi Pauni langit kanam ko adalah Nabi Musa. Takah tulalah pertanyaan-pertanyaan assalamualaikum ahlan wa sahlan marhaban sampai pulalah penjelasan terkait dengan sianyo Nabi Musa ko tadi. Dibuka pintu faja'ala yamuru bin nabi wan nabiyina ma'ahum murid ruh rihtu wan nabi wan nabiyina ma'ahum qaum laisa ma'ahum ahadun summa marra bisawadin azimin saddul ufuki. Jadi Nabi Musa alaihissalam kau tadi kan adalah nabi yang dianggap nabi yang keras, nabi yang tegas. Di sikoko fa idza huwa bisawadin azim nabi walakin irfa' ra'saka. Dikatakan Musa dan kaumnya Musa walakin irfa' ra'saka fa idza huwa bisawadin azim qad sadal ufuqum min dzal janibi. Jadi ketika Nabi Muhammad bertemu jo Nabi Musa nampaklah deknyo gambaran tentang kaum Nabi Musa ko tadi nyo agak taibu hatinyo. Nah istilahnya Nabi Muhammad ko tadi sajo adalah nabi yang diutus di akhir zaman. Kudian dari inyo. Inyo lebih duluan daripada Nabi Muhammad. Agak tibu hati Nabi Musa ko ternyata umat Nabi Muhammad itu lebih banyak masuk surga dibandingkan umat dari Nabi Musa. Takatubana memang Nabi Musa ko hal-hal seperti itu menjadi perhatian inyo. Yo bana punya semangat bahas supaya mengajak umatnya tu yo masuk ke surga Allah ne. Takah tu pula Nabi Muhammad yang sebenarnya lah mendorong bahas supaya umatnya kau tadi mengikuti segala yang disuruh di Allah Ta'ala kemudian meninggalkan segala yang dilarang di Allah Ta'ala. Cara pendekatan dakwah Nabi Muhammad dibandingkan dakwah Nabi-Nabi yang lain berbeda. Kalau berbeda, kalau nabi-nabi sebelumnya, kalau karengka umatnya langsung mengadu ke Allah Ta'ala. Ya Allah, karengka mana umat kau berikan hukuman, berikan azab. Waduh, dan dilipik ke bumi kau, diam pun sekali. Kalau cerita Nabi Musa, kalau panjang kaji tafsir awak. Bawa macam-macam tu. Aduh, dan umat kau tadi
dan saling bunuh membunuh di agih awan hitam. Namanan duraku sedoi nan celakue nan banyak dosoe langsung terbunuh sekali. Tapi Nabi Muhammad peluang-peluang yang seperti itu nak diambil dah. Ditawarkan tu walaupun Nabi Muhammad ko tersakiti, ada yang memukul Nabi, ada yang melempar Nabi. Tapi Nabi Muhammad dia tidak mendoa Allah Ta'ala untuk memberikan azab dan hukuman kaum Madinah. Ada di kerajaan Nabi Muhammad, dia mendoa Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada umatku. Itu je doa dari Nabi Muhammad. Tidak dia meminta nur. Dan sampai mendoa, ya Allah, berikanlah hukuman, berikanlah azab. Itu model-model lama itu. Dia kalau ada umat salah ditunjukkan. Dingian. Kemudian dikaban supaya umatku tadi bisa menjadi lebih baik. Jadi sampai bertemu Nabi Musa, Musako bin Imrano, ayah dari Nabi Musako Imrano. Dia pada dia kakak ya Nabi Harun ya. Ya dong. Pada dia kakak beliau kok. Jadi namu ayah dari Musako adalah Imrano. Lalu kemudian di langit beralai. Nah, jadi intinya pelajaran yang kau ambil dari Nabi Musa ko adalah bahwasanya Nabi Musa ko berani nyo tegas dek karano benar. Dek karano benar tu nyo tegas. Jadi berani karena benar. Iko pelajaran yang kau ambil dari Nabi Musa. Summa so'ada ila sama isabi'ah. Sampailah Nabi jom malaikat Jibril kepada langit dan ketujuh. Kita ambil ringkasannya, sampailah langit ketujuh, dibukalah pintu pintu langit wah. Jadi bayanglah pintu langit itu ke pintu awak wah. Wallahu a'lam bentuk awak. Tak bisa digambarkan di siko, karena disebut di siko pastaf taha Jibril. Mangko minta dibuka. Jadi Jibril minta buka tentu bayang awak kayak pintulah. Tapi pintu itu tidak bisa lo gambarkan takah pintu dan dewa dah. Bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim kau? Al Khalil atau Khalilullah. Itu apa itu? Khalil kau adalah taulan atau saudara. Di mana Nabi Ibrahim kau jalasa inda babil jannah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim ko sedang duduk di dekat pintu surga atas kursi berasal dari ameh ala kursiin min zahabin. Nah, jadi Nabi Ibrahim ko sedang duduk di atas kursi tabuik dari ameh. Hal keadaan basanda pun dua punggungnya musnadi zahirihi ilal baitil makmur. Punggungnya menyandak ke baitul makmur. Di ma baitul makmur ko nah, besertanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim ko ada beberapa kelompok dari kaumnya. Dibaculo assalamualaikum. Nah, jadi menyanda punggungnya ke Baitul Makmur. Disabuialah Baitul Makmur ko posisinya bertepatan di langit itu, di bawahnya itu adalah Masjidil Haram, Ka'bah. Jadi Ka'bah nyo dulu Baitul Makmur, kemudian diangkat kate dan tu sejajar tu dengan Ka'bah kini. Mengkoe di Ka'bah tu tak ada pernah bisa lewat pesawat di atas Ka'bah tu tu. Cerita eh. Tak ada bisa pesawat atau burung, entah burung pun tak apa lah. Pokoknya pesawat tak ada bisa lewat di situ. Takah itulah kemuliaannya. Nah, Nabi Ibrahim yang ditemui oleh Nabi Muhammad, beliau sedang duduk di dekat pintu surga. Kok cerita gaib dia. Dan dibayang ba'alah kekiruman tu. Tapi iko dan tertulis dalam kitab bahawa Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sedang duduk di kursi yang terbuat dari ameh punggung penyandak ke Baitul Makmur. Besertanya tu ada beberapa kelompok dari kaumnya. Dibaculah salam marhaban bil ibni soleh, selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh. Takah tu puluh lah ceritanya. Nabi Ibrahim. Pasan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Pasan Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad.
Mur ummataka, suruhlah umat engkau. Pal taksir min gharasil jannah, perbanyaklah bercocok tanam surga. Fa inna tarbiyataha thayyibah wa arduha wasi'ah. Sesungguhnya buminya, tanahnya surga itu subur, buminya lawih. Tanya Nabi, wa ma gharasul jannah, apa itu tanaman surga? Dijawablah dari Nabi Ibrahim, tanaman surga itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kok poinnya Pak? Jadi Nabi Ibrahim bapasan ke Nabi Muhammad, akece Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, tolong suruh umat engkau. Anak disuruh, pabanyaklah bercocok tanam atau bercocok tanam tanaman surga. Karena surga ko kasadonyo elok aye janie subur, kasadonyo tanahnya subur, buminya luweh. Atu tanaman surga tu kece Nabi Muhammad. Tanaman surga tu adalah kalimat zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu nang kawa banyak. Arti la haula tiado daya, wala quwata inda ado kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wak mamuean ka dalam diri awak, dak ado kekuatan di awak ko do, dak ado dayu di awak, anang ka ingin di awak, anang dalam pikiran di awak, anang sadu itu kasadu jo itu adalah karena Allah. Jadi panggalo badan wak kuai, kamara lampu wak kuai. Kan banyak contoh, orang kuai atlet-atlet ko segala macamnya layuh itu sudahnya. Anang punya kekuatan kasadu jo Allah. Atunya namanya tanaman surga. Nah, kalau oleh jawa, ada disuruh dari Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad. Atau, banyak menanam tanaman surga. Atau tanaman surga, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam riwayat yang lain, disabui Allah di dalam riwayat yang lain, ikra ummataka minnis salam. Bacalah. Suruh bacalah kepada umat engkau dari aku akan keselamatan. Wa akhbirhum, kabarkan kepada mereka. Annal jannata thayyibah, sesungguhnya surga itu adalah baik, sebaik-baik tanaman. Airnya mengalirnya manis. Atau tanamannya dalam riwayat lain, wa inna gharasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku nyoba amangku ditambahan jalai nyokan ada dalam satu riwayat, dalam satu riwayat disebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam riwayat lain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pengak ulama wak digabungannya menjadi limo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak sekadar kada sahir-sahirnya dah, tidak sekadar salawatnya dah. Itu adalah tanaman surga. Nah, larpe dua dasar itu, aku dasar ya. Ikut perintah dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad untuk dipabanyak dibaca di umat Nabi Muhammad. Dua riwayat tu. Riwayat yang pertama disebutkan la haula wala quwata illa billahil azim. Riwayat yang lain, tanaman surga yang baik itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu seterusnya. Lah, larpe dua dasar ka. Iko adalah diterima oleh Nabi dari seniornya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, disuruh umat Nabi Muhammad untuk bercocok tanam. Cocok tanamnya adalah cocok tanam membaca kalimat-kalimat zikir. Nah, itulah sampai kepada cerita Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ko tadi kalau mau pelajari lo sejarahnya, itu adalah simbolo dari orang yang bertauhid.
Kan kalau mendengar dari itu, Nabi Ibrahim ku barajanya dari alam. Baanya mencari Tuhan. Aluna do baguru takadia wale. Kalau wakala Islamnya wak. Lah do guru wak. Lah do dia jadi surawado. Tampil sekolah ado. Nabi Ibrahim itu proses alamiah pencariannya. Batak tanyo dalam hati. Dicali bulan. Tarang bulan. Ikut Tuhan mungkin kumah. Kira-kira bisa pagi bulan kau ilah. Jalilah jalan malam banyak bintang-bintang kau Tuhan mungkin kau mak. Tak lah dah. Sama bintang kau pagi lah hilang lah. Jalilah matahari. Matahari kadang tarang kasadore. Kira hilang. Tak mungkin Tuhan kau hilang. Karena matahari, bulan, bintang itu adalah alam. Dan alam kau kasadonya akan pana. Kasadonya akan lenyap. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Ba'a wa ba Tuhan, ba'a Nabi Ibrahim ka ba Tuhan ka alam dan alam ko nya murid diri aja nabi sar. Inyo akan lenyap no. Logika ba'a lo ba Tuhan ka patuang. Apa tuang ko dicibi aja nya niang aja. Ah tidak bisa memberikan manfaat tidak lo memberikan mudarat. Itulah Nabi Ibrahim ko adalah sumber dari ketauhidan. Kau ceritanya panjang Nabi Ibrahim kau. Nah, dan Nabi Ibrahim kau sampai itu barado di langit yang ketujuh tu, yang tertinggi itu. Jadi masuk kemudian Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur. Masih panjang lah ya. Lah itu lo deh pagi kini kita cerita sampai ke langit nang ketujuh bertemu jo Nabi Ibrahim alaihissalam. Maulah melihat langit pertama bertemu jo Nabi Adam, langit kedua bertemu jo Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, langit ketujuh bertemu jo Nabi Ibrahim. Langit yang pertama bertemu jo Nabi Adam, ia perlu pendidikan, sekolah, ilmu pengetahuan. Nabi Adam tu barajanya dari pengalamannya, gagalnya, janda keibuholi, tada keibuholi, dan akhirnya melanggar, dibuang kaumi. Jadi pembelajaran dewa, mangko sekolah aku pengumum baraja pendidikan. Yang kedua pandai berkawan. Pandai berkawan, bisa bekerja sama, jadi tidak boleh egois, tidak boleh individualis, karena kita kok makhluk sosial, tidak bisa memanci-manci seorangnya, dah. Itu tu yang kedua, perlu ada kerjasama, pandai berkawan, baru sana membesar kait. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa, Nabi Yusuf, baik luar dalam. Artinya kepribadiannya bagus. Itu memang memperbaiki diri tadi. Bahawa memperbaiki diri awak baik luar, baik dalam. Tidak berbeda luar juga dalam dah. Tidak munafik dia dah. Jancak di luar aja. Di dalamnya dah ancak. Ancak luar dalamnya. Sehingga ikut bisa dipakai. Dimampun berado kalau seandainya konsisten. Anan di luar, anan di dalam sama dia. Jadi perbaiki akhlak, perbaiki pribadi, perbaiki apalah namanya itu parangai. Kemudian yang keempat Nabi Idris taat beribadah, mengko wak menjadi umat yang ahli ibadah. Kan wak mengambil pelajaran kok dari nabi-nabi, dari Isra Mi'raj, dari Mi'raj, dari berbagai macam tingkat. Kemudian Nabi yang kelima Nabi Harun sabar. Sabar bukan berarti bahwa sabar itu lemah. Sabar bukan berarti penakut. Tapi sabar ba'a bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri. Sehingga ada saatnya awak bertindak, ada pada saatnya bertahan. Lalu kemudian yang keenam adalah bertemu Nabi Musa. Tegas, keras, karena benar. Benar dulu, kemudian bisa mempertahankan kebenaran itu. Kemudian yang ketujuh Nabi Ibrahim. Inti dari kasadonya itu di yang ketujuh aku tadi. Yaitu didasari dengan tauhid. Tauhid kasadonyo adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ah kita kanak-kanak oleh-oleh dari Nabi Ibrahim kepada Nabi dan umatnya yaitu memperbanyak menanam tanaman surga.
tanam surga adalah kalimat zikir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu mangko setiap sida sembahyang wa telah baca zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Kemudian wa tahliyah. Nah, jadi mangko subhanallah tu nama tasbih. Alhamdulillah tu nama tahmid. Allahu akbar tu nama takbir. La ilaha illallah itu namanya adalah kalimat tahlil. Lalu kemudian wa baca la haula wala quwata illa billah itu menggambarkan bahwa kasadunya itu Allah nang punya. Baca alhamdulillah Allah segala pujian bagi Allah. Subhanallah maha suci Allah. Allahu akbar Allah nang maha gagah. La ilaha illallah da ado Tuhan do kecuali Allah. Tualai wa kunci dengan da ado dayo, da ado upayo, da ado kekuatan kecuali dengan Allah yang maha besar. Tunjuk inti itu buah nak kita ambil, nak kita pakai. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.